Apa aku? Okay, assalamualaikum. Sekarang kita berada di NU Center. So inilah dia punya entrance. Hari ni kita that you had peminat terbeli tiket fan of them. Tiket apa ni? Kita beli tiket apa? Ada hitam. Black Adam. Hari ni kita nak tengok The Black Adam dekat NU Center CSC. Sekarang pukul 7:40. Jom. Cara-cara nak ke GSC dari KL Central. Kasih kita menemani tamu Malik. Polis ada? Polis ada. Hello officer. So macam mana Malik? Adakah anda teruja? Kenapa tak teruja Malik? Tanya macam Aquaman je tau. Macam Aquaman? Laju macam Aquaman je tau. Tak tahulah dia ni apa kan. So harap best lah. Yang penting kita dapatkan apa? Kita dapatkan format tu. Itu yang lagi penting. Berserta air. Aku baru perasan dapat air. So let's go. Sekarang kita di tingkat C. Tingkat C ya teman-teman. Tingkat C. Bukan. Kat Sin. Hasif. Oh, aku teruja nak tengok. Sekarang tingkat 1. Oh my god, Malik. Tak naik lift ke? Kenapa? Kita sihat. Lift tak ada orang. Kita lift tak ada orang. Jom. Ada orang. Kalau kita sampai ada orang. Dia automatik ada orang. Begitulah kita lepas. Kita nak isi sesuatu. Tiba ada orang. Walaupun tadi kosong langsung tau. Langsung kosong. Tak ada sekejap pun. Tak nak try? Try lah, jom. Wow, tak ikut. Tak ikut pengacara. Ya, yeah. Geram betul. Aku rasa NU Center ni dah macam Kelang Perik kan? Tak. Kenapa? Naik lah lift. Kau tak penat ke? Relax Oasis. Maalah. Kedai Thailand pun ada. Ada tulis harga Malik tu. 30 minit RM75. Signature terapi. Wow. 75 boleh beli. Aiskrim 75. Tu ada harga? RM1. Apa rasa RM1? RM1 10 sen lah kot. Naik 10 sen sebab SST. Selalu aku makan aiskrim percuma. Tak apa kerja. Tiba. Oh. Tu mencuri tu. Ya. Yeah. Oh, kita dah sampai balik. Patu mana? Claim lah. Takkanlah baru pukul 8 claim. I don't know. Tak ada orang lagi lah Malik. What is this? What is this? What the hell? Oh, jangan. Seram. Franco. Kau perasan ke Franco? Franco. Okay, kita dah baru habis tengok video apa filem Black Adam. Tiket berharga RM40 dapat komet ni. Komet ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa guys. Tengok ni. Sangat premium. Spoiler, ada spoiler.
Ada spoiler. Belakang ni mana? Tiba-tiba ada Batman. Buinya menarik lah kan. Bagus untuk tontonan umum. Ni filem yang okey lah kan. Okey lah. Tak ada unsur-unsur yang kita tak... Aquaman pun ada juga unsur tu. Tapi ni kosong. Memang macam halal lah. Halal, halal movie. Halal movie. Ya, halal movie. Tak ada apa, kandaki black chicken. Kau perasan tak? Kandaki. Jadi, dia tak buang tau. Kandak. Dia dekat apa, dekat trailer dia buang tau. Trailer kedua dia buang. Tapi ini dia tak buang. KFC tau. KFC. Logo KFC yang penting. Mantap tau. Mantap, mantap. Pagi tu kan? Macam mana tu? Macam mana ni? Aquaman dapat? Aquaman bukan alien ke kan? Kan? Dia teknologi alien kan dia punya. Dia dapat dari itulah apa kapal kan, kapal yang tak hempas kan, kapal yang hempas. Zaman dulu lah, zaman masa dulu tu, masa Prince Fufu kan, dia punya first life. This is them, this is them. Dia punya perisai orang tumbuk tak? Yeah, right. Kalau kalau penjahat bijak kan, dia buka perisai ni baru boleh bunuh ni. Gila dah. Bukan vibranium. No, no. Bukan vibranium. Ni Baiklah. Lagi satu aku suka. Hantu Dr. Fate. No, Dr. Fate. Kau ini Dr. Ah, tak. Aku kita tengok gambar. Dr. Fate. Mana gambar Dr. Fate ni? Bukan lepas. Aku suka karakter dia. Dia macam... Amulet dia tak ada tu. Amulet bulat kan. Tanda salib tu? Hang lah, hang. Bukanlah salib lain. Orang kata dia Islam betul? Karakter Islam? Bukan kan? Bukan. Yang, tapi ada Islam. Ada Islam. Oh, ya kan? Yang keempat. Tuan-tuan keempat. Tuan-tuan keempat? Dia budak-budak muda. Dia budak muda je. Oh, tak tahu pula. Orang Islam. Itulah. Islam ni berhal. Ada scene kiss kan? Kiss. Sama je lah dengan Miss Marvel. Kiss apa? Itu apa? Makwa dia kan? Dia berat teruk. Besar satu-satu pace kan. Dia pace tau. Benda bro. Aku baca dia mahal ni kan. Mak dia orang putih tau. Bapaknya Islam. Bapaknya Islam. Maknya orang putih. Oh. Ya. Macam negara Indonesia tu kan. Kawin campur. Putih tu. Macam mana? Tapi ada drama jugalah dalam komen tu kan. Ada macam pakcik kan. Pakcik pakai kopi kan. Dia drama. Drama tu lah budak tu lah. Budak tu dah terpilih kan. Menarik. Aku suka Dr. Fate daripada Dr. Strange. LRT sana dah sampai. Apa? LGBT kan? LGBT lah. Tapi ni suka dia. Ya. Sebab dalam ni, dalam Luka Adam ni dia perempuan. So tak nampak sangat LGBT lah. Okey lah. Okey lah. Bagus lah. Ya, bagus. Terbaik. Yang menjadi lah dia jadi ni. Menjadi. Dia dua-dua. Dia power lah. Power. Kenapa kristal tu kan? Sama je lah macam doktor. Itu boleh macam-macam kan. Ini kristal sahaja tau. Dengan kelur yang kelur. Baru first appearance balik. Awal lagi. Banyak guna kuasa ni kan. Memang lah. Ini kan filem Black Adam. Bukan filem Dr. Fate. Ya, dia gila-gila kan. Mesti gila-gila kan. Spoiler. Ini aku pula aneh. Lagi. Konsu. Ni kereta baru. Kereta perempuan tau. Apa? Dia ada punya tu lah macam partner. Hogger? No. Ha? Partner oh. Partner tu lah. Geng Black Adam lah. Black Adam family. Black Marvel family. Sebelum ni aku ingat dia super villain. Sebab dalam kartun selalu lawan Superman lah. Apalah. Dia hero je. Dia anti. Anti. Entai, lawan panggil entai. Mantap. Gila mantap. Let's go baby, let's go. Ini adalah suasana malam KTM. Kursi yang terakhir kita naik. Mantap balik. Best movie ever. So aku harap
Depan ni macam mana, Malik? Flash dengan Aquaman. Apa harapan anda? Aquaman tu lah, sambung dia punya apa. Kan dia kan jadi raja. Jadi Atlantis lah. Kata dia tu lah, macam dia perkenalkan apa dunia lain-lain lah dalam laut tu. Dia jumpa berbagai pemimpin kan. Nice guy. Dan seluruh dunia lautan tu lah kan. Nice tu. Tapi dah tahu ke lawan apa? Black Manta lagi kan kan? Tapi ada Black Manta. Aquaman lawan... Aku tak ingat. Manta lagi. Tapi dia macam just macam lah. Bila PCP je lah. Ha. Small villain dia lah. Lepas tu Flash dengan siapa? Flash dengan tu kan, Flash jahat. Yeah. Yang kacau. Reverse. Yang kacau tu lah, reverse ke tak? Bukan reverse lah. Bukan reverse. Flash jahat. Tapi tak tahu kalau dia tukar kan. Tak tahu lah. Oh, iyalah kan. Kan aku excited dengan DC movie. Yeah, bukan Marvel. Flash 1 lah, Flash 1 yang baru kan. Dia cakap lah, dia cakap ni Flash 1 yang baru. Macam apa, geng-geng Captain America, Thor, Iron Man kan. Flash 1... 2000, 10 tahun baik Phase 1 dia. New Avengers. Kau dah tengok lah Batman, The Batman. Batman belum. Kau 3 jam memang cekat dekat 3 jam. Jadi aku macam tengok lah. Batman best. Best. Dia banyak detektif. Itu pun Phase 1 juga ke tak ada kan? Tak tahu lah, kita aku tak tahu. Dia tahu cuba cepat ni, Adam nonton kan, Phase 1. Mungkin lah, sebab The Rock. The Rock tengah ni tau. Dia tengah macam dia nak, dia nak jadi Kevin Lynch. Eh, Kevin apa? Kevin yang... Dia nak jadi macam tu lah. Dia nak hidupkan balik DC movie ni. 10 tahun boleh. Boleh lah, rasa boleh. The Rock boleh. Hidup The Rock. Hidup The Rock tiba. Lagi ada Superman, Man of Steel 2 kan. Itulah suit dia tu. Suit dia terlalu terang. Pemerasan nak jadi kan. Kena kat, kena kat, kena kat. Haa, Superman tak ada cerita lah. Dia spoiler lagi lah. Okay, itu sahaja. Suat apa dia ada kan. Dia tu lah apa tu. Dia aksi dia kan. Aksi dia pantas. Pantas tau. Dia cepat. Dia tangkap. Kena tengok. Dia ada dua arc kan. Satu, Lula, Black Adam. Lalu yang kedua, yang lawan dengan yang Setan Merah tu. Itu macam tiga arc. Proses dia, proses nak jadi apa? Penuh dengan spoiler kalau cakap dengan dia ni. So, itu sahajalah eh. Bayang-bayang. Ini first time tu aku tak pakai topi. Penuhi urban. 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 Yes, yes. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.